Kedua, los bangunan mes karyawan yang terbuat dari kayu itu tak terselamatkan. Kedatangan mobil pemadam kebakaran tak sanggup menolong keadaan. Karena mobil pemadam baru datang sekitar 1 jam kemudian. 4 buah truk damkar milik Pemda Kobar termasuk damkar milik PT Korindo, berfungsi ketika semuanya sudah dilahap api. Menurut Sarodi, salah seorang penghuni mes, bangunan mes karyawan berlantai 2 milik PT Korindo itu memiliki sekitar 30 pintu barakan, yang dihuni oleh 40 kepala keluarga. Setiap los mes, secara berjajar terdapat 15 pintu. Satu pintu terdiri atas satu kamar, dapur dan ruang tengah. Satu mes jumlah pintunya macam-macam, ada yang 15 pintu, ada pula yang 12 pintu. Satu pintu, terdiri satu kamar, dapur dan ruang tengah, aku Sarodi.